Okay, welcome to Dekal 8000 Vlog edisi Dekal. What is Dekal? Bincang-bincang komunitas. Yeay. Kali ini episode ketiga ya. Episode ketiga, kali ini cukup unik ya. Ya, karena kita mengundang para bidadari tak bersaya. Gimana nih? Ya, sebelum kita mulai seperti biasa dong, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gobin. Saya Galih, yang akan memandu acara tidak penting. Iya, tidak penting ya. Dan membuang kota Anda. Iya, dan kita kenalan. Kenalan dulu dong, membernya siapa aja nih yang hari ini hadir? Mungkin dari sebelah sana. Sebelah sana! Saya sendiri, Lucia. Saya Nana. Saya Kathleen. Kami dari biasanya kemarin yang pertama apa sih Meteka, terus Klasik, sekarang Cantik ya. Iya, jadi pernah yang pertama dua pernah berapa serius udah punya pacar belum sih? Jadi JDM aja, Ya kan dia berarti juga. Sejujurnya dia pertama kali. Kalian lihat tidak dia nih. Pertama kali mungkin beratap muka sama wanita. Kalau sebelumnya dia sama ibunya. Dia rasanya kalau pernah kalau ketemu ibu. Jadi nama komunitasnya kan Ladies Club nih. Bali. Ladies Club Bali. Terus awal mulanya gimana sih? Gimana sih ceritanya sampai ke bentuk Ladies Club Bali ini kan ini apalagi cewek-cewek semua ya. Iya, cewek semua. Terus yang di komunitasnya adalah Vespa Klasik ya. Vespa Klasik. Apalagi ini benar-benar yang karena paling yang Vespa Matic. Yo, oh, biasa gitu. Bisa cerita banyak boleh, dikit boleh. Jadi awal itu kita tuh nggak sengaja gitu kan. Nggak sengaja. Yang sengaja mesti kita ketemu di ya via DM. Sebuah ide pertamanya. Di event mana kita? Bali Moods My Day. Bali Moods My Day. Tahun 2017. Tahun 2017. Karena itu di Mangking. Oh di Ubud. Iya di Ubud awal gitu. Emang kalian sebelumnya udah bawa Vespa? Iya, udah. Semua punya Vespa. Ketemunya awalnya di sana, terus mau nggak nih kita bikin kayak bikin grup WhatsApp. Iya pertama ya nggak line, pertama kita bikin line. Line. Bisa sharing stiker, jadi bisa pamer stiker berbayar ya. Habis itu ya udah deh kita gabung ya. Pertama ikut kayak ride gitu aja sih, kayak keliling Denpasar. Iya awalnya di Denpasar. Jalan kaki. Enggak lah, enggak sih. Vespa dong. Tapi itu berarti di awal membernya masih sedikit ya? Sedikit. Berapa? Setengah? Enggak ya? Setengah. Dia mikir dong setengah. Setengah berapa ya? Awal terbunuh berapa orang sih? Ya, 5. 15. Cuma yang cuma kayak di Denpasar doang. Iya, Denpasar doang yang stay Denpasar. Bucik? Dari mana? Bucik dari mana? Ini baru kenal di sini ya? Baru kenal di sini. Bucik dari mana? Bucik kan stay-nya di Sabana. Oh iya, iya. Berarti menurut KTP dong, KTP-nya mana gitu ya. Tapi emang sekarang, sampai sekarang ini udah berapa sih? Anaknya, bukan friend. What? Bukan, membernya. Membernya? Enggak terhitung sih soalnya kan kita kan kalau bukan yang kayak kita ngerekrut gitu enggak. Cuma kayak segali nih habis itu kayak dia yang penting dia naik Vespa terus ya cewek yang pasti cewek, ya. Pasti cewek nih bisa lagi gabung. Cewek, tapi ada enggak sih grupnya yang cowok? Yang cowok tapi kecewean. Tapi kecewean. Ada yang dia cewek. Cowok, cewek. Tapi ini harus Vespa Klasik semua ya? Enggak harus juga sih. Tapi mayoritas? Mayoritas yang Klasik. Yang punya Vespa Matic, belum bener-bener. Jancuk! Yang punya Vespa Matic, boleh gak? Boleh.
Atau cewek. Atau cewek. Berarti di daerah lain ada juga selama di Bali itu ya. Karena di Denpasar ada di sekitar Denpasar ada 9 kabupaten nih. Oh, 8 kabupaten satu kota madya. Ke satu bisa berida. Gimana? Ya. Ada apa ya? Maksudnya ada komunitas ada chapternya nggak yang Ladies Club Bali? Oh, yang satu aja di Denpasar. Bali satu aja. Bali satu aja Denpasar. Ibu kotanya. Terus member yang aktif. Ada jumlah member dulu, jumlah member. Jumlah membernya berapa? Berapa ya? Kalau di Denpasar aja sih yang aktif mungkin cuma ada 7. Total? Lebih lah dari 20 gitu. Lebih dari 20. Iya. Yeah. Itu kegiatan yang dilakukan biasanya. Jadi masuk event terus kita kayak ride gitu, kayak night ride. Terus Sanmori kita pernah Sanmori kan? Enggak sih kayaknya. Waktu ladies aja sih itu yang kemarin. Kata kita pernah Sanmori enggak sih guys? Enggak tahu. Jangan-jangan Sanmorinya enggak hari Minggu mungkin ya? Mungkin ya. Ya bukan Sanmori namanya. Kan Sunday Motor Ride. Morning Ride. Maaf. Ya cuma itu aja sih pakai masuk-masuk kegiatan sama ride. Kita jarang sih kopdar gitu. Jarang ya? Iya, karena punya kesibukan masing-masing juga. Kan saya nih, kalau misalkan mau kopdar di satu sore 20 kali ya. Oh, terus di depan ya, di depan. Misalkan mau kopdar kan bisa. Kalau besar ya saya undang lah. Iya, yeah, terus ini nih, kan kegiatannya kayaknya masih jarang untuk ride. Iya. Yeah. Tapi yang paling sering itu adalah ngomongin teman, enggak ya? Jancu! Iya. Gimana? Paling sering, ride aja ya? Jemput desa ke tempat, habis itu udah nongkrong gitu doang. Terus pulang? Iya pulang, bye-bye guys. Rutinitas masing-masing. Iya gitu. Seminggu berapa kali? Enggak tentu kan soalnya banyak juga yang kerja. Banyak yang kerja soalnya juga. Yang kerja, oh iya. Bentar lu, ini gimana sih awalnya ceritanya kalian nih masing-masing itu kok bisa suka Vespa? Ya, apakah ya, orang tuanya ada yang suka Vespa? Karena gini, saya apalagi kan wanita modern zaman sekarang tuh maaf. Rata-rata tuh kan? Iya, gengsi. Gengsi dengan yang klasik, apalagi yang muka klasik ya saya. Aduh kok deh gitu, aduh. Kalau Uci gimana Uci? Iya awalnya sih. Boleh coba-coba. Coba-coba. Akhirnya sama kelamaan. Mulai cuma dibonceng-bonceng aja sih sama temen kan. Ya. Gue coba dianggap temen sih. Oh ini dia. Yang bocengin dia. Abis itu emang belajar sih di rumah sama adik. Di rumah emang ada Vespa dari bapak. Emang udah ada Vespa. Tapi jarang pake gitu. Karena diajak teman, aku belajar di rumah. Bisa, abis itu buat sendiri nyaman. Itu yang penting itu nyaman. Itu rasanya kok di jalan pakai metik kayak banyak yang lihat gitu. Iya, dia tarik. Ya. Kayak ada tuh gitu ya. Yang masih cantik. Ya, terus apa jadi terus lagi? Kalau Vespa mau. Dari ayahku kan juga suka Vespa gitu. Jadi aku lahir udah di Vespa gitu. Jadi di Vespa dulu. Enggak, bukan di Vespa, maksudnya dari kecil gitu. Jadi udah dari kecil banget kenal Vespa. Ayahnya juga di rumah ada bengkel. Jadi kan mereka ke rumahku guys, bengkelnya guys. Bengkel nih. Jadi ternyata ini komunitas berkedok bisnis ya. Bisa dipromosikan lagi. Guys, bengkelnya sampai Vespa ada jalan Perpadi ya. Jalan Perpadi. Perpadi. Oh, Renon. Oh iya, bisa langsung di Mbak ya. Iya, di bawah sini guys. Di bawah ini guys. Kalau Mbak ya? Kalau dari aku, awalnya dari almarhum kakek punya Vespa gitu. Terus kakek, apa namanya? Udah gak ada, terus itu diwarisin ke saya gitu. Dari sana deh, suka Vespa. Kalau saya, ada sih juga. Singgi tapi
Ya, Sigi kan. Tau Sigi gak? Itu motor cowok. Iya, Sigi. Tegar ya, Tegar. Ya, apa sih? Kayak gitu Honda, Honda, Honda. CB. Wow, CB. Kayaknya Sigi deh. Ya, lo tau? Tau dong. Yeah. Itu kan udah nih awalnya suka sama Vespa kayak gitu. Pernah nggak kalian saat berkendara itu tiba-tiba Vespanya ada problem gitu, terus nggak ada teman. Apalagi kalian bintik, mandiri, ya bintik-bintik untuk ya Vespa bisa kayak gimana sih? Udah tahu cara memperbaikinya atau gimana itu? Ya? Yang bintik-bintik ini? Bintik-bintik dari busi aja, cek-cek busi. Terus apa namanya dari pelatinannya juga. Busi. 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 Itu busi. Busi itu cewek biasanya. Kalau cowok pak sih. Maaf. Padahal udah punya skill masing-masing dan udah tahu lah ya basic-basicnya ya. Udah paham juga sih mana penyakit motornya. Yeah. Nah, kalau misalnya malam-malam yang tiba-tiba mati gitu atau pernah begal gitu. Kok di bawah, turun. Lebih takut begal, sudah begal daripada yang halus-halus. Karena lebih kelihatan ya? Iya. Tapi pernah kan biasanya gitu. Biasanya kan kita nih, kaum hawa nih. Kaum hawa. Adam-adam. Yang cowok nih biasanya. Iya. Pernah gak sih merasa keganggu itu lagi ride? Digodain. Balls nih. Pernah gak pernah? Kalau sih, gimana ya? Cuma kalau dia sih sering, dia kan kalau aku sih, wah sini ke, ganteng ke, kunci Inggris biar lebih berarti. Jadi feel with dia. Artinya ada keresahan tadi, bisa nggak aku sampaikan mungkin buat cowok-cowok? Keresahan. Jadi sebetulnya keresahan di jalan ya kan. Lama berkendara Vespa ya. Jangan keresahan di rumah itu. Jangan bawa ke sini. Kami tidak jamin bisa menyelesaikannya. Enggak ada. Mbak enggak ada. Mati ya, aman ya. Maria. Maaf ya. Kan biasanya nih kalau misalkan di luar-luar sana kan kalau apa begal gitu ya. Pernah enggak sih kalian selama naik motor bukan dalam ini yang motor klasik, motor biasa tuh sampai dilecehkan belum? Enggak sih. Jadi teman-teman, pesan buat teman-teman nih, kita manusia juga ya. Ya. Jangan pernah mengganggu di jalan tanpa keselamatan ya kan. Intinya kita juga enggak boleh ugal-ugalan di jalan ya. Jalan itu milik umum. Ya. Bukan jalan itu bukan terang. Itu punya bagus banget. Itu punya Anji. Punya Pemda. Oke. Apa ya? Mungkin ada nggak sih kalian misalnya kesukaan kalian terhadap Vespa ini jadi kriteria kalian nyari cowok? Oh, cowok harus punya Vespa klasik juga kayak gitu. Biar nyambung ngobrolnya. Ngobrol-ngobrolin busi gitu kan, ngobrolin platina. Nggak harus cari cowok yang Vespa juga sih. Nggak harus. Setia. Ya, saya ada. Setia. Setia 12. Kalau aku ya, ya setidaknya ngerti lah. Jadi kalau misalnya kenapa-napa kan bisa ditanggung. Kasih. Kan aku gini loh. Oh iya bentar. Lo udah punya bengkel? Tapi kan. Mau montirnya aja. Terus, Mbak ya? Udah punya pesan? Pertanyaan udah punya pesan? Udah. Acara selesai dah. Iya, pelayan pertama. Udah. Berarti acara ini tidak akan tayang ya. Itu modus. Ini modus sebenarnya. Mereka udah punya pacar semua. Iya. Udah pulang. Akan itu pintu keluar sana ya. Iya. Biasanya kumpulnya di mana sih? Kalau misalkan ada yang nggak gabung nih, setelah lihat vlog ini, kak aku mau gabung gitu, buat ngegibah temen gitu. Tapi nggak punya Vespa. Punya bahan gibah nih. Iya, aku punya bahan gibah, tapi nggak punya Vespa, boleh nggak gabung gitu. Kita makan gibah sih kita. Utamakan gibah ya, bro. Iya, utamakan gibah.
syarat utama tuh selain cewek harus gibah. Punya bahan gibah. Kamu kalah apa nih? Ini diskon di sana. Ini Sophie. Dan Sophie. Oh iya. Kalian kalau kumpul tuh biasanya ngobrolin apa sih? Selain ngobrolin Vespa. Apa emang tiap kumpul itu ngobrolin Vespa? Enggak juga sih. Sampai kan pernah gak sih lihat Instagram, bagus banget gitu. Maksudnya itu termasuk bagus banget. Iya. Kalau ada yang bawa sesuatu tas bagus, itu di mana sih? Maksudnya suka sih, cik-cik lah ya. Ada di mana orang-orang gak sekitar Vespa aja? Enggak. Kan saya pernah penasaran nih, kalau misalkan kita cowok kan ketika ada bidadari tak bersayap, ketemu mereka itu kan tak bersayap. Kayak bocor dong kalau tak bersayap. Kalau kalian kan cewek yang ada cowok gantengnya, bisa kali, bisa. Bisa gak kayak ngegodain cowoknya itu gak? Enggak sih. Kita yang udah kenal aja kali ya. Biasanya. Murung. Itu kan lu kenalan. Terus suka dukanya kalian setelah berapa lama sih kita nih? Jadi 2017. Ya udah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Makin kurang. 17, 18, 19, 20. 3 tahun, men. 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. 2017. 2017, tadi kan 18, 19, 20. Berapa tahun? 3. Selama 3 tahun ini, kalian cuma bisa mengumpulkan 20 orang saja? Iya, cuma banyak. Nggak tahu, banyak yang suka Vespa kan. Tapi saya suka Vespa dari kalian. Kamu itu cowok. Kamu bisa feminim tiba-tiba. Bisa menyesuaikan ya. Ya, emang prodit kok. Ada lagi? Dukanya belum dijawab. Lama berkomunitas. Suka sih, kita lebih banyak suka sih. Suka karena banyak teman-teman baru, maupun cowok, cewek. Cowok cewek. Maksudnya banyak kenal teman-teman cowok. Kenal kayak teman-teman yang sama-sama suka Vespa maupun klasik ataupun yang Vespa Matic yang baru-baru. Terus ya dapat pacar guys. Good di komunitas. Iya, tapi beda komunitas sih. Sama anak Vespa. Sama anak Vespa juga. Pacaran di Bali. Aduh. Nah, serius. Wih. Kok wih? Ada ranger, kita sama. Dari anak Vespa juga? Enggak, anak DJ. Put your hands up. Akhirnya kalau misalkan dia nge-DJ itu pernah sebut gak sebut? Iya sih, sering juga. Kalian udah dengerin kepada Pak Ali. Itu wajar kan kayak gitu. Oke, misalkan selain ini nih ngomongin apa namanya tadi nih, baik lagi bisa ngumpul kan ngomongin Vespa pasti. Pernah nggak sih kalau cewek-cewek tuh misalkan aku mau ganti spion ini tuh pernah nggak gitu? Misalkan ada nih Vespa bagus tiba-tiba pengen ganti spare partnya. Pernah nggak sih? Iya, Vespa-nya cantik. Ih, yang komen lebih cantik kan. Itu komentar di Uci sering. Gimana? Nah, saya kira cuma cowok aja yang oh ini bagus nih, besok ganti gitu. Dan cewek juga kayak gitu. Mungkin lebih lama ya. Kalau mau ngechat itu sih kayak Vespa. Tapi ke make up sih sebenarnya. Make up. Guys, make up untuk Vespa guys. Iya. Tadi ngomongin lipstick juga, blush on, eyeliner. Iya, mereka sih aku juga. Kita kelihatan guys, ini yang bisa tukar lipstick kan? Bisa. Ngomong lipstick. Blush on peran juga. Pasang star. Pasang jam. Kalian ride terjauh ke mana sih? Singar aja ya. Enggak, aku kalau kamu ke Jawa ya. Aku Jogja. Aku udah sampai Jogja sih. Paling sering sih ini touring. Jogja. Iya. Wih. Kalau sih sama banget sih. Kita mani. Kemarin kita new normal ke Kintamani. Kemarin waktu bulan lalu ya.
Ya, 2 bulan lalu atau belum? Itu kok kita mana sih? Sama teman-teman dari Discord juga. Iya. Terus, banyak pernah jawab kok? Iya. Iya, paling senang. Tapi boncengan. Sendiri belum sih. Rencana ada? Rencana ada. Menikah? Ada, rencana menikah ada guys. Rencana menikah ada. Rencana untuk tur sendiri ada? Tour de France mungkin. Tour de France. Bawa motor sendiri? Bawa motor sendiri aja? Bawa ya? Kenapa? 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 Cita-citanya ke Italia misalnya, ke tempatnya Vespa lah. Raja sih paling jauh. Terus ada lagi? Belum berani? Belum berani. Kelompok yuk maksudnya? Maunya sih pengen, cuma nanti mungkin soalnya kan masih kerja gitu. Hari ini wanita-wanita strong nih. Oh. Memikirkan hobi, kerjaan, dan hobi. Iya, terus kerja. Cari uang buat jalan-jalan, guys. Yeah. Wey, cari kerja, cari stres, putar gajian. Ngilangin stres, ngilangin duit, mantap. Terus duit habis. Saya kenal orang itu. Terus duit habis, stres lagi ya. Yeah. Cari lagi. Siklus. Iya, ulang aja itu terus. Beranda, kalian sama orang tua itu dilarang ngapain ikut komunitas-komunitas kayak gini? Tanggung-tanggung kerjaan aja. Pernah nggak sih kamu mendapatkan stigma negatif dari masyarakat luas? Kamu siapa? Kalau aku sih di rumah kakek ya lebih khawatir gitu kalau melihat aku keluar. Aku juga. Dia khawatir takutnya gimana-gimana nyiksa gitu. Padahal banyak lagi yang mendukung untuk maksudnya mau apa melindungi ya jadi ya. Sebenarnya ayahku juga di mana-mana kenal ayahku guys jamnya gimana ya mas ya ayah ini orang eksis kan? Iya eksis iya saya sudah tahu ya iya sepertinya saya tahu itu padi kan ya iya teman nongkrong ya teman nongkrong ya saya sudah tahu angkatan jadi perlu khawatir sih kalau santai. Saya sih dari nenek juga kurang boleh apa namanya red kurang jauh kan khawatir juga kalau mogok atau gimana kan khawatir. Kalau kemarin kan temannya ada yang mogok apa satu-satu semua ada ini semua ini mati ya gitu udah gantian tapi bawa mekanik. Ada. Ada. Bapaknya? Enggak lah. Enggak bengkel ya. Terus tidak pukul. Terus towing guys. Alat-alat tetap bawa. Masing-masing di Vespa masing-masing. Biasanya ada yang paling paham mesin di antara kalian? Iya dong. Iya. Oh, karena kalau misalkan gak ada dia, berani touring? Berani. Berani tetap. Tetap berani lagi. Itu dong. Gas, tegas. Ini dua lagu tapi mereka udah punya masalahnya. Kakak kalian pengen ganti Vespa itu ke Vespa yang mode yang lain kayak itu. Benar-benar impian Vespa kalian kan berarti Vespa impian kalian mungkin. Ya. Vespa yang benar-benar yang klasik ya yang pengen dinaikin gitu. Kumu. TPS. Kecilan. Apalagi saya. Dari yang size XL. Agak gede. Sukanya super. Oh, super. Super ya. Super cup. Honda ya dia. Tapi yang matic. Bukan, ini yang klasik. Oh iya, kan. Ini makan air klasik, guys. Terus lain kok? Super juga lah. Super. Kalau punyanya super. Iya. Ini ada. Ini harus ganti gitu. Karena udah nyaman ya. Ini lebih upgrade aja ya. Upgrade aja ya. Kayak nyesulit kayak gimana. Saya sih pengennya naik kungul. Kungul. Kungul itu bagus sih. Iya sih. Iya begitu. Baru sih rasa ninja. Seksi. Iya. Iya. Awan. Lampu kecil kan? Lampu kecil. Gemes. Temen kan nih, temen kan. Kita rebar. Kungul kan? Afrika. Oh iya. Kungul aku bisa umas. Apa nih? Apa lagi nih? Pesan-pesan deh ya untuk kepada teman-teman yang nonton mungkin. Apa sih sebagai wanita misalnya jangan takut untuk berkomunitas atau berkomunikasi
menggunakan motor klasik ya. Karena klasik. Ya ya ya. Yang klasik. Ya benar sih deh. Pokoknya buat yang nonton mungkin. Pesan, kesan dan kritik dan saran untuk pemerintah. Cepat kendering. Semua pemerintah harus ada pesan dan kesan, mungkin ketemu di jalan harus saling tegur. Di jalan kita din-din. Ya, sekarang kan udah kan udah beda din-tanan. Din-tanan. Tapi sih gini. Orang-orang. Jadi saling sapa dua ayam, saling sapa aja. Cuma dua ayam deh. Ini adalah kayak papasan gitu, kayak saling sapa. Terus kalau ada yang trouble tuh jangan cuma didadain aja dong, atau dijempolin, samperin kayak nanyain kenapa, kenapa gitu. Tanya. Jadi kayak jempolnya ngapain, Bambang? Aku ya bisa. Bisa. Jadi kayak ditanya kenapa, kalau udah bisa ya jalan ya. Kalau dari aku. Oh ya, aku udah pertanyaan nih. Biasanya kalau konotasi cewek yang otomotif itu kan biasanya dibilang apa sih, cewek racing kayak gitu ya. Nah, menurut kalian gimana itu? Apa yang harus diperbaiki oleh stigma? Kita pokoknya ngobrolin stigma aja ini. Kayak gimana sih yang sama pendek cewek racing gitu? Terserah. Menurut kalian itu seperti apa gitu? Ya kan kalau cewek ikut klub otomotif itu pasti kesannya beda lah gitu ya. Menurut kalian gimana? Aku terus sih. Aku ini terserah sih. Cewek racing itu, kalau yang aku tahu cewek racing kan yang kayak motor-motor drag-drag itu kan cewek-cewek racing gitu. Ya, yang sih. Motornya di modif-modif itu ya. Kan biasanya. Ah, enggak tahu. Menurut Pak M, cewek racing itu kayak gimana? Cewek racing itu misalnya kan sering nih kayak anak-anak muda kayak trek-trekan gitu, kayak di bagus macam kan banyak tuh. Ada cowok yang trek-trekan, habis itu ada ceweknya, cewek racing gak sih? Kalau aku sih itu bilangnya cewek racing. Tapi kalau cewek-cewek yang suka-suka motor gitu, biasa. Biasa aja racing. Biasa aja, jiwa-jiwanya biasa. Biasa aja. Terus udah biasa juga banyak, di luar Bali juga banyak kok yang suka-suka motor-motor. Iya, artinya jangan pernah mencoba untuk jadi racing. Bukan itu ya, Pak? Ya, apapun hobinya harus tetap, apa sih? Sejalan. Sejalan ya? Dengan Tuhan. Aduh. Jauhi narkoba. Itu terus. Mantap. Bukan sponsor ya? Jauhi narkoba, dikasih belajar. Terus kalau misalkan saya ulang lagi nih, syaratnya mau gabung tuh tinggal nge-DM aja apa ada nomor kontak? Ada sih. Ini kita Instagramnya guys. Instagramnya udah terkenal. Instagramnya Ladies Good Bali. Ladies Good Bali. Nanti Instagramnya follow Ladies Good Bali. Orangnya pink. Terus apa lagi? Pinknya merah muda nggak? Iya. Pinknya marun-marun gitu. Nomornya enggak ada di sana. Nomornya enggak ada di sana. Nomornya ucit, guys. Nomornya ucit. Ntar bakal biasanya ada enggak? Ada enggak sih kegiatan sosial yang pernah kalian? Pernah waktu kita bagi takjil. Pas bulan Ramadan lah. Waktu ini juga baru waktu gempa di Lombok itu, kita ride and care itu ada juga bareng semua. Enggak sih kayak ride kumpul-kumpulin donasi gitu. Habis itu kita kayak ride gitu, nanti di transfer ke sana sama kayak ada baju-baju juga gitu. Sama ya komunitas Vintage dan pasar lah gitu. Saya lebih suka ya, mereka tuh masih bisa berbagi daripada ada nih selebgram yang takut untuk berbagi. Iya. Ini temennya itu nggak? Ini temennya gitu nggak? Enggak. Mau temenan sama kayak gitu? Ya mesti. Jadi dari teman mau gimana? Ini kan berbagi ya. Ya harus berbagi. Apa ya lagi ya? Agenda terdekat nih mau ngapain sih? Ladies Food Bali.
Jogja masih Desember sih. Itu open. Open apa nih? Open ya yang mau ikut umum. Boleh nih acara umum ya. Masak dia harus naik skuter. Iya, iya. Kita datang ke acara di Jogja gitu sih. Di Jogja tuh ada kayak ada acara nanti kita ke sana datang. Ini ada acara apa? Juga. Saya sih ada. Ada ya? Ada ya, disip ya teman saya. Jangan riwel ya. Dia makannya banyak. Iya, pasti. Ada Desember aja rencana Mbak. Naik ke Jogja. Naik Vespa. Iya, iya. Teman-teman yang punya Vespa, silakan. Kita ikut gabung kan ya? Iya, kita ikut gabung. Berangkat barengan gitu. Atau mungkin ada yang mau sponsor mungkin ya. Untuk sponsor bensin ya Pertamina, Pertamini, Warung Madura. Bisa sponsor bensin untuk mereka. Ya. Udah sih aku dari aku itu aja sih mungkin sekali lagi yang mau gabung atau mau tanya-tanya tentang Lady Scoot Bali mungkin ada cewek nih punya skuter tapi pengen lalu komunitas atau lagi bingung pak. Bingung dia. Wah, bingung dia. Mereka welcome, tinggal DM aja di ladies. Selamat duduk, selamat datang. Mereka welcome, tinggal DM aja di ladies Scoot Bali ya. Ladies, L-A-D-I-E-S. Ladies. K-O-O-T. Ladies. A-L-I. Tinggal DM aja, nanti pas respon nggak? Apa ping 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 gitu loh. Jangan ping ping ping. Kalau ada temen yang ngechat ping blok itu tidak penting. Tidak penting. Oke, itu aja mungkin ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi untuk orang tua mungkin mau kirim-kirim salam, kirim-kirim salam request lagu. Enggak ya. Sudah? Follow Instagram. Oh, masing-masing. Follow Instagram masing-masing. Kalau aku Kathleen Davina. Yes, Linda Vina. Aku sekretarisnya. Ayo dua. Lucia underscore Uci. I-nya dua. Lucia underscore Uci. Ken Lucia. Uci. Uci. Naruto. 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 Ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Terus yang kedua juga ya. Yang main kok apa sih? Buat-buat komunitas. Ya. Oh ya, siap. Dan terima kasih buat Rekan Retailing terus yang udah menyediakan tempat. Tempat. Terus Inza. Inza. Vendor. Kalau terus jangan lupa buat komunitas yang mau kita ajak bincang-bincang juga. Ya. Tinggal komen aja ya di video kita. Ajak dong kita mau di wawancara dong kayak gitu ya. Ya, baik. Jadi semoga perbincangan ini tidak bermanfaat menghabiskan kota kalian. Jangan lupa di subscribe. Subscribe, di subscribe, like, comment, dan aktifkan like. Lonceng notifikasi. Oke, okay. Kami pamit. Saya Yoga. Saya Gali. Dan mereka adalah Lady Scoot Bali. Sampai jumpa di episode selanjutnya.